usaha pemerintah sudah efektif. Dan juga edukasi dari pemerintah juga sudah bagus. Seperti memperhatikan protokol kesehatan. Terkait dengan literasi digital, tentu berbagai pendidikan juga didorong dan beberapa program yang dilakukan pemerintah, dan tentunya kita akan berharap bahwa berbagai kegiatan yang terkait digital akan terus didorong, dan pemerintah mendorong beberapa digital talent antara lain melalui Digital Leadership Academy, kemudian juga di dalamnya ada juga program Gerakan Nasional Literasi Digital, dan juga pemerintah mendorong kartu prakerja. Nah, sebagai contoh, retraining reskilling dengan kartu prakerja dalam 2 tahun diakses oleh 74 juta masyarakat. Usaha pemerintah sudah efektif. Dan juga edukasi dari pemerintah juga sudah bagus. Seperti memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, selalu pakai masker, mengurangi mobilitas, harus mencuci tangan, terus kita juga harus vaksin, kan kemarin udah 2 kali vaksin, dan terus ini sudah mulai untuk boosternya untuk vaksin 3 kali. Dan juga dilarang berkerumunan. Jadi menurut saya sudah lumayan bagus untuk penanganan COVID saat ini.